Nah, sobat bonsai, kali ini saya dan Duari akan memproses bahan bonsai kimong tonton. Ini mungkin finish nanti di size di tinggi di bawah 20 cm. Yang akan kami lakukan adalah penambahan cabang, teman-teman. Ini kimongnya kelihatan terlalu tinggi ya cabangnya. Kalau ini dipakai cabang pertama terlalu tinggi ya. Kurang proporsi, kurang bogir kelihatannya. Kalau ditambah di sini untuk cabang pertamanya kita tambah, masih kelihatan terlalu tinggi. Jadi kami akan tambah di sini kan. Depannya kita pakai bagian sini. Kami akan tambah dua cabang lagi. Di kanannya kami tambah satu cabang untuk cabang pertama. Mungkin targetnya nanti 1 cm ya jarak antara akar dan cabang pertama. Kemudian di bagian kiri sini kan kami buat cabang kedua. Ini jadi tulisan mahkotanya. Kemudian kita akan dibesarkan yang ini, teman-teman. Ini mau kita potong, tapi kita cangkok dulu karena lumayan untuk bibitan. Baik teman-teman, simak terus video dari saya. Baik teman-teman, segitu saja video saya kali ini tentang proses penambahan cabang pada bahan bonsai kimong ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia mendukung channel saya, dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, jika berkenan mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe teman-teman. Salam bonsai.